selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini gue mau latihan dulu. Tanggal 6 Maret 2020 gue ada di Ternate dalam acara Gubernur Open Cup 2020 Ternate. Di situ gue akan bekerja sebagai juri dan gue hadir sebagai guest sponsor juga. Kemarin seharian gue udah buat vlog mengenai perjalanan gue, kemudian mengenai aktivitas gue ketika gue tiba di sini. Dan hari ini di tanggal 6 gue akan share ke kalian juga mengenai agenda gue di hari ini. Jadi hari ini tuh gue bakal latihan dulu pagi. Setelah latihan gue bakal meet and greet. Jadi meet and greet ada di 3 lokasi. Meet and greet nanti gue akan bertemu para fitness mania yang ada di Ternate. Setelah meet and greet, gue akan meeting sama panitia mengenai acara besok. Jadi teman-teman yang mau tahu keseharian gue di Ternate untuk hari ini, stay tune terus, jangan kemana-mana. Tapi sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa like dulu video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe video ini biar kalian berlangganan. Dan satu lagi, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang kalian dapatkan. Stay tune terus. Executioner, sikat. Pagi ini gue sarapan yang simpel aja. Di sini ada telur ceplok. Telur ceploknya ada 6 biji, 6 butir. Kemudian ada karbohidrat, ada nasi putih. Kemudian ini ada ayam, ada sambal, terus ada seratnya juga, yaitu sayur-sayuran. Untuk proteinnya sendiri ini ada sekitar, jadi 6 butir telur. 1 butir telur itu untuk proteinnya sendiri kurang lebih sekitar 3 gram. Jadi 6 kali 3 sekitar 18 gram. Ya kurang lebih untuk sarapan di pagi ini ada sekitar 20 gram protein. Kemudian ada serat dan karbohidrat sekitar, karbohidrat dari nasi putih ini sekitar 150 gram lah. Oke, nah, gua langsung aja sarapan karena gua udah telat nih nge-gym. Harusnya jam 8, tapi ini udah jam 8:30, jadi langsung aja gua sikat. Alamat Ubo-Ubo. Rizky Gym. Jadi di sana teman-teman udah nunggu, termasuk Pak Ketua. Jadi kita langsung aja ya. Kita agak terlambat jadi buru-buru. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Karena di hari ini gue bakal nge-vlog mengenai pola latihan gue selama di Ternak. Kita sudah sampai di Rizky Gym. Rizky Gym.
Eis, biar gaya. Lu pernah lihat orang latihan pakai kacamata? Di pagi ini gua pengen latihan back shoulder, jadi nanti shoulder gua combine sama arms. Gak untuk nyari keringet aja. Jadi kalau gua keluar kota gitu traveling, latihannya gak seperti biasanya karena gua juga mesti jaga kondisi. Jadi latihan gua kira-kira seperti ini. Pagi ini kita latihan shoulder superset karena waktunya tidak terlalu panjang, jadi paling ya berapa gerakan ya, pokoknya sampai waktunya lah. Oke. Ya. Jadi kita maksimalkan latihannya dengan cara superset. Lanjut. Mana bang? Tuan Alan naga bonar dua langsung. Jadi gerakan yang tadi gua lakukan di mesin itu adalah shoulder press. Itu salah satu gerakan untuk melatih otot bahu. Itu biasanya gua lakukan di awal dengan beban yang beban medium, jadi beban yang bisa gua angkat sebanyak 15 repetisi. Kemudian karena pagi ini gua lakukan superset, variasi keduanya adalah menggunakan dumbbell, yaitu side lateral. Itu fungsinya untuk melatih shoulder bagian tengah atau samping. Kalau tadi shoulder press itu dia bisa kena deltoidnya secara keseluruhan, jadi deltoid depan juga dapat, belakang juga dapat, samping juga dapat. Kalau ini dia lebih terkonsentrasi ke deltoid sebagian samping. Deltoid itu otot bahu. Nama saya Edo, umur 45. Besok insya Allah saya ikut. Asal lah tanggal lahir dari Buton, Sulawesi Tenggara. Asal main game-nya dari Brisbane. Pemirsa, hari ini gerakan kombinasi yang saya ajarkan ke Bang Igets. Lihat, kalau sesibuk apapun Anda di kantor, akan menyempatkan waktu untuk kombinasi penuh untuk main shoulder. Di
misalnya kalian ingin melatih otot deltoid kalian atau shoulder kalian dan waktunya singkat, kalian bisa kombinasikan tuh gerakannya. Kan gak mungkin tuh misalnya waktunya singkat kalian main side, front, back. Kalau gua pribadi, gua langsung gabung aja, jadi dapat semuanya dalam satu kali dayung, tiga pulau kalau ya. Boleh. Lain kali jangan ikut. Don't try this at home. Jangan coba-coba lakukan di rumah. Suaranya. Ya. Degan ini jangan ditiru. Jangan ditiru lah. Jadi ini udah masuk di variasi berikut, yaitu otot tricep. Kali ini gue menggunakan rope atau tali dan dikombinasikan dengan gerakan back step. Jadi sengaja kita lakukan hari ini superset karena waktunya singkat. Jadi setelah tadi melakukan otot besar yaitu shoulder, ini kita sempatkan untuk melatih otot kecil. Habis tricep ini nanti kita ke bicep, satu variasi terus besar. Jadi kalau gua sendiri, kadang gua sender, kadang gua nggak sender. Kalau gua sender itu biasanya gua pengen turunnya yang lebih full. Jadi kalau kayak gua sender gitu, gua ambil di turunnya tuh, bisa flex lurus. Kalau gua nggak sender, biasanya gua ambil kontraksinya pas naiknya ke kap lahan negatifnya. Jadi kalau gua variasikan berdasarkan kebutuhan latihan gua. Kalau gua mau ambil positifnya, variasinya berbeda. Kalau gua mau ambil positifnya juga variasinya berbeda. Cuman otot yang ingin gua latih sama. Aji, satu yang maksimal kau ini. Asli. Selesai sudah workout di pagi hari ini, latihan ringan-ringannya dan berbagi ilmu. Gimana? Bang, mantap latihannya. Ini nih yang tadi kita training. Training ringan-ringan ya. Ringan tapi ya berat. Berat di kata-kata. Bebannya ringan tapi berat dijalani. Iya, berat dijalani. Tapi enak lah. Dapat ilmu, insya Allah di kantor saya bisa terapkan. Ya terapkan. Paling tidak dapat bubble-nya ringan-ringan ya, Bang Iges. Ya untuk cari keringat lah. Daripada duduk terus, rapat terus, pantat tepos nanti lama-lama. Solder habis, dapat ilmu satu. Terima kasih, sikat. Bisa mungkin ketika ada waktu luang ya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya, pasti. Salah satunya berolahraga. Salam olahraga. Kita lanjut, stay tune terus di channel Iget Exhibition. Sikat. Sampai di hotel. Gue paling demen itu
pada saat balik ke hotel, kenapa? Pemandangannya bagus banget. Jadi kalau dari lobi itu, lu keluar lobi, lu langsung disuguhin sama pemandangan kota Ternate versi lautnya, pinggir pantainya. Ada gunung, ada apa? Teluk. Berhubung gua tipikal orang yang suka alam, gua sangat menikmati. Jadi pada saat gua disuguhkan oleh pemandangan yang seperti itu tuh, seperti ini luar biasa. Refresh banget. Anginnya juga sepoi-sepoi. Ini tinggal makan, mandi. Oke. Stay tune terus karena hari ini belum cukup sampai di sini. Setelah ini gua masih mau lakukan aktivitas yang lain. Jadi jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu, like video ini kalau kalian suka, subscribe juga, dan share ke teman-teman kalian. Eksekusioner. Meeting untuk penjurian besok. Okay. Everything is good. All good. All good. Oh, it's good. It's good. Saya tidur. Nah. Terus dibangunkan. Halo, bro. Mana Pak Irwan? Karena enggak hey, bro. Tepatnya. Salam. Siap-siap. Allah. Tungguin orang di Jakarta di datang. Ayo, ayo. Makan nasi Arab. Oh, nah. Sikat. Mama, ini mah. Oh iya, mama. Oh ini mamanya. Ini istrinya. Oh iya. Ini mamanya. Di periksa ini sudah ada nasi kebuli. Ini sebagai sumber karbohidrat yang akan gue pakai nanti buat energi. Kemudian di sini ada daging, sepertinya diolah dengan bumbu rendang sepertinya atau semur. Terus ada sambal, ini kayaknya kentang. Kemudian ada sop ayam. Jadi ada protein dari sapi, ada protein dari ayam, kemudian karbohidrat dari nasi dan karbohidrat dari kentang. Oke. Selamat makan. Sikat dong. Hah? Ya? Sikat. Baik berapa salah? Gini. Ini ototnya ibu. Ini pula saya paling tua. Hari ini akan mengunjungi 3 gym. Stay tune terus. Sika. Iya. Ketemu lagi. Iya. Bye. Kita sudah sampai di corner gym. Lokasi meet and greet yang pertama. Halo. Ini ada dokumentasi juga dari panitia.
di lokasi yang pertama, yaitu Corner Gym. Lokasinya yang kemarin gua latihan ya. Kemarin gua latihan di sini udah ada teman-teman, ada yang sementara latihan. Nggak tahu, jadi hari ini topiknya free topik gitu. Jadi kita bahas apa aja. Semuanya, saya senang berada di Ternate dan ini pertama kali saya ada di sini dan luar biasa sekali. Saya lihat Ternate memang animo masyarakatnya cukup bagus dan nanti akan terlihat besok hasil dari latihan teman-teman semua yang mungkin besok ada ikut kompetisi, semangat berjuang dan itulah hasil yang selama ini kalian latih. Memang pembentukan otot, tubuh dan sebagainya ini memang harus juga dibantu dengan suplemen. Kembali ke pertanyaannya, suplemen itu kita harus tahu fungsi dari suplemen itu sendiri. Kita butuh banyak faktor yang saling melengkapi yang akhirnya menjadi sebuah bangunan. Utama itu adalah real foodnya, makanan utama, karena suplemen sendiri itu dibuat dari makanan. Buat yang bertanding yang mungkin masih ada di sini berlatih atau mungkin ada pendampingnya, selamat bertanding, sukses buat pertandingannya, sukses buat persiapannya. Kita ketemu lagi besok. Kita udah selesai di lokasi yang pertama, sekarang kita menuju lokasi yang kedua di Friski. Di Friski. Rizky Gym itu yang tadi pagi gua latihan. Kita sudah tiba di lokasi yang kedua, Rizky Gym. Gym yang tadi pagi gua latihan. Ini versi sorenya, lebih ramai, lebih berisik. Kenal, buat teman-teman yang sudah kenal, halo. Ini kali pertama saya datang di kota Ternate. Untuk itu mungkin ada saran yang bisa abang sampaikan ke rekan-rekan. Alami cedera, jadi banyak faktor biasanya. Salah satunya mungkin pada saat kita latihan kita kecapean. Terus pada saat memulai latihan kita kurang pemanasan. Ya jangan angkat seperti pada saat lagi fit. Harus sesuaikan bebannya kemudian. Metabolisme lebih tinggi, jadi massa otot itu ibarat mesin mobil nih misalnya ya. Semakin besar cc-nya, konsumsi bahan bakarnya semakin besar. Semakin besar kita punya massa otot, kita konsumsi makanannya itu lebih banyak. Jadi pada saat kita diet, kita defisit kalori, kita punya massa otot lebih banyak, lebih gampang untuk turunin lemaknya, untuk bakar lemak. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di tempat acara. Seru banget ya teman-teman di Frisky Gym. Sekarang kita mau ke lokasi
Tiga. Ke Tamera Gym, terus habis itu kita mau ke lokasi Ustaznya. Stay tune terus. Kita udah ada di lokasi yang ketiga. Ada di Mira Gym. Katanya untuk gym di sinilah yang paling terbesar di Ternate. Jadi langsung aja ya kita lihat gymnya seperti apa, kemudian orang-orangnya seperti apa. Nah, sikat ya. Samping saya ini beliau adalah salah satu pengurus di PAPSI Pusat dan merupakan pioner di dunia binaraga juga. Baik, terima kasih kawan-kawan di Ternate. Kami juga merasa bangga diterima di sini IGET karena beliau ini juga merupakan atlet nasional kita. Kita apakah sore ini sudah bisa loading atau nanti pagi biasanya? Jadi mau berkompetisi ya. Salah satu alasannya yang sehari sebelum event karena ketika mereka bertanding mereka mengikuti kelas yang persyaratannya berat badan. Jadi misalnya kelas 65, kelas 75. Kalau saya kan plus. Jadi mau berapapun timbangan saya nggak masalah gitu. Makanya saya ambil waktu yang agak panjang 3 hari untuk loading karbo. Saya masuk karbo kompleks biasanya karena saya sebelumnya saya zero karbo. Saya masuk karbo kompleks. Ketika saya lihat badannya udah mulai bloating nih, udah mulai conditioningnya udah mulai tertutup nih, urat-uratnya udah mulai nggak keluar. Saya stop dulu sampai di hari kedua, karena biasanya 3 hari sebelum kompetisi itu udah setiap hari pasti ada perubahan. Jadi kadang saya ambil 3 hari panjang biar saya bisa evaluasinya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, saya punya ada waktu untuk perbaiki. Malam kita jumpa berarti ya? Oh iya, malam jumpa main grid nanti. Sekali Ternate ini. Dan gua senang banget bisa ada di sini, jadi motivasi pribadi juga buat gua. Karena apa yang selama ini gua lakukan ternyata banyak yang mengapresiasi juga. Dan sekarang gua mau kembali ke hotel, mau ganti baju dulu, mau mandi, mau isi perut. So, stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa like kalau kalian suka dan share. Sampai hotel. Baju gua udah basah nih. Gua pengen mandi, bersih-bersih biar wangi. Terus makan biar ngepom lagi. Jadi jangan kemana-mana. Dari tadi gua jangan kemana-mana mulu. Kalau lu mau pergi, pergilah, gak usah nonton. Bye. Sekarang gue mau ke tempat event, sekalian mau cek lokasi dan technical meeting. Stay tuned terus, let's go. Kita udah sampai di lokasi. Jadi lokasinya itu ada di Jatiland Mall. Jatiland Mall Ternate. Maluku Utara 2020 registrasi, tapi kita belum berikan nomor setelah dan Bang Inggris.
Atlet Nasional bertindak juga sebagai juri, nanti sebagai posisi juri 2. Yang sudah hadir di acara technical meeting malam ini, dan sekali lagi saya minta maaf atas keterlambatannya. Tetap semangat dong. Sekarang saya akan membacakan kriteria penilaian. Jadi besok itu ada 5 kelas yang akan dipertandingkan. Definisinya juga sama dan tidak pasang. Celana jeans, menggunakan celana jeans panjang dan sepatu. Dan celana Hawaii juga, jadi sama seperti kelas middle muscle. Kalau mungkin teman-teman yang sering ikut kompetisi taunya pro muscle pakai short pants, kalau di sini untuk event ini kita menggunakan celana Hawaii atau celana pantai. Appetizer makan sop asparagus ayam. Udah larut, besok gue mesti bangun pagi, jadi gue harus istirahat. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah mengikuti video gue dari awal hingga akhir. Jangan lupa support channel gue dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu nih sekarang Bang Igets ada channel YouTube. Oke, selamat istirahat. Sekian sudah kegiatan gua di tanggal 6 Maret tahun 2020 di acara Gubernur Open Body Contest 2020 Maluku Utara. Eksekusioner.